al-azimah, kemauan yang kuat, keseriusan yang betul-betul untuk melakukan satu amal ibadah. Sejak sekarang, kata para ulama, tanamkan azam. Bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia azam. Bahasa Arabnya al-azimah, kesungguhan, kemauan. Tanamkan sejak sekarang kemauan bahwa nanti kalau saya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, saya benar-benar akan melaksanakan amalan-amalan terbaik di bulan yang paling baik tersebut. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi kita alaihi salatu wassalam, siapa manusia yang bisa menandingi amalan beliau? Siapakah manusia yang bisa sholat dalam satu malam sampai kaki beliau bengkak? Kita sekarang baru dibacakan surat-surat terakhir dari juz 30, kadang ya, yang tidak batuk jadi batuk, yang batuk tambah batuk. Mudah-mudahan tidak ada di masjid ini. Ya, saya yakin tidak ada, cuman sedikit. Ya, insyaallah tidak ada. Siapa yang bisa menandingi Nabi Muhammad yang kata Aisyah sampai bengkak kaki beliau, sampai membiru kaki beliau ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa sampai seperti ini yang engkau lakukan wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Masih seperti ini ibadahmu kepada Allah. Apa kata Nabi jemaah sekalian? Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi menerjemahkan kepada kita bahwa syukur itu dengan ibadah, bukan hanya sekedar alhamdulillah. Anak kecil juga bisa alhamdulillah. Alhamdulillah tiap apa kasih uang saya lebih hari ini. Tapi syukur yang hakiki adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kembali lagi jemaah sekalian, siapa yang bisa menandingi ibadahnya Nabi? Tidak ada. Tapi selain Nabi adalah orang yang sangat hebat dalam ibadahnya, di antara doa yang beliau ucapkan adalah, "Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi." Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam persatu perkara, dan aku memohon kepadamu kesungguhan untuk melakukan kebaikan. Bayangkan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan aku kesungguhan, berikan aku kemauan yang kuat." Karena kalau tidak ada kemauan yang kuat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah. Tapi sebelum itu kata Allah, "Wallazina jahadu fina." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, kata Allah SWT. Jadi kesungguhan dulu dari kita. Makanya poin yang kedua kata para ulama, al-azimah, tekadkan sejak sekarang. Kalau saya berjumpa dengan Ramadan, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan kecuali saya isi dengan benar-benar ibadah kepada Allah SWT.